lagi di laboratorium efek putus obat. Kali ini mau poles udang sedikit. Yo, nih alas rubber mat kita harus dirawat. Seenggaknya seminggu sekali atau maksimal banget itu sebulan sekali harus dirawat. Rubber mat ataupun cutting mat ya. Bersihin, ini harus bersih selalu nih. Bersih, terus dilembapin supaya dia tetap maksimal, tetap efektif. Kita pakai kain yang agak basah. Iya, agak basah lah. Kita basahin dikit yuk. Ayo bersihin, ini udah setengah basah. Bersihin, Fit. Pinter banget. Amoy, manis sekali. Ini bukan tips, ini harusnya menjadi suatu pengetahuan dan dasar banget, ya nggak? Basic banget buat dilakuin para builder ataupun modeler dan pelaku penggiat hobi plastik model kit yang sering pakai cutting mat. Jadi supaya lembab dan karetnya juga hasil potongnya itu lebih lembut, lebih manis. Mantep lah alasnya pokoknya. Nih. Sip. Jangan lupa ya, di cutting mat harus selalu dalam keadaan yang oke. Dan yang mana mau dirapin, Bin? Ini ya. Oh, ini kemarin nih yang aku aja, aku aja. Yang pilih. Ini ya, agak hitam-hitam nih garisnya nih. Saya kemarin kata mau dicat nih. Hah? Apa tuh jatuh? Sawatnya. Ayo. Kita mau bersihin pen brush apa? Airbrush dulu. Kamu sibuk apa? Kamu sibuk potong itu ya. Udah, Papa mau bersihin airbrush ya. Oke. Fog Minicom. Nih, airbrush pen yang enggak bermerek dan enggak mahal. Murah meriah tapi emang senjata pamungkas. Ya, buat hobi. Apa, Nak? Apa hanya dipotong? Ini. Papa mau bersihin ini dulu. Ya. Iya. Kita bersihin dalamnya dulu. Apanya dipotongin kan, kok mau bersih? Kotor banget ya. Lihat nih. Kotor banget dalamnya. Pakai tisu dan cleaner, bukan dengan air, cleaner. Wow, mantap. Tuh lihat, apa nak? Oh iya, terserah deh, apa mau bersihin dulu. Vina, tak ini ah, sibuk sekali kamu. Iya, potong apa sih? Apa sambil bersihin? Cat dalamnya biar mampet. Kita bersihin ini dulu ya. Kan? Sabar dong. Kamu sibuk apa sih? Sambil nemenin papa ya? Apa? Oh, main gituan. Ganteng banget.
kita mau ini, mau polis jarumnya. Aduh, komponnya kemana ya? Nggak ada pakai ini jadi pasta gigi. Pasta gigi. Oh. Blub-blub. Iya, buat polis pengganti baunya wangi. Kita polis pakai cotton bud, pasta gigi, dan ujung jarumnya itu kita tekan-tekan, lurus, putar-putar. Ini gunanya untuk polishing. Jadi nanti ya ada efeknya, hasil semprotan spraying-nya itu pasti akan lebih baik, better. Terus lebih smooth, dan biasanya memang hal ini gue lakukan setiap sihir airbrush setelah dipakai thinner, cuci, lap-lap, kita harus oke. Oke deh, boleh nih, kok belum selesai. Kita kembalikan lagi ya. Eh, kemana kamu? Little maintenance, perawatan kecil, teman-teman, yang harus dilakukan. Good. Dinosaurus, gelas. Kita pakai putih ya. Oh, ini ekstrak dari Primer Eton White. Ini botol minuman vitamin, terus spray can merek apa? Premium Eton White. Gua ekstrak sini. Masukin sini dan masukin kelereng. Iya, aduh kelerengnya. Tapi ada di sini. Ini kayak gini. Ini apa nih? Eton Premium White Pearl. Tuh, ini ada kelerengnya, guys. Ada kelerengnya, teman-teman. White Pearl tuh, pasti kan? Ya buat ngocok. Apa nak? Hah? Nih, buat ngocok. Jadi ada kelerengnya tuh. Ada bukan suara kita taruh di wadah plastik, kita kasih thinner. Thinnernya biasa, bukan merek hobi. Cobra kita aduk pakai bekas. Aduk makin lama makin rata makin halus. Manis kan? Oke bos. Nah, sini. Kabur dia.
media lain dari plastik biasanya buat tetes. Dan pasti gua apa? Gua sediain. Ini ada kebocoran. Balik lagi. Biar enggak kembang. Net. Oke lah, itu aja. Hey, kamu besok semuanya. Ya, thank you tadi udah dilakukan little maintenance atau little repair. Apa nak? Semoga bisa bermanfaat lah tips ataupun trik maintenance kecil yang mungkin kita sepaham, ya kita sama-sama mungkin melakukannya seperti tadi. Heboh nih anak keren. Dah, see you, thank you teman-teman. Jangan lupa apa? Jangan lupa seperti yang ini nih. Dadah.